Assalamualaikum guys. Okay, so depan korang ni ialah motor LC, LC V1. Dia punya enjin. Peh. Ada sarang laba-laba. Sarang laba-laba. Sarang laba-laba. Dan ada laba-laba mati sekali. Ini sarang apa binatang, apa nama binatang tu aku tak tahu. Then wow, amazing. Motor ni dikhabarkan dah sadai sejak PKP. Sejak PKP, tak tahu PKP yang bila. Mungkin PKP yang awal-awal tu. So memang dia punya cat ni dimakan, dimamah usia lah. Okay, kau tengok blok dia ni. Blok dah racing tu. Dah blok racing, blok besi. Tapi tak tahu blok apa, saiz berapa kan. Dan motor ni tak hidup. Okay, tak hidup. Ni dia punya plug. Aku check api tadi ada, tapi kita start tak hidup. So aku nak tanya dulu owner, apa simptom dia sebelum dia disadaikan? Adakah motor ni jam, ataupun motor ni tiba-tiba mati time bawa, ataupun motor ni dah parking lama tapi nak start tak boleh? So persoalan yang macam tu lah. Macam korang, kalau korang sakit, korang jumpa doktor, doktor mesti tanya macam-macam je lah. Ada pening sikit lah, ada rasa nak muntah lah, ada rasa macam loya-loya, ada rasa macam tak boleh tengok muka aku lah, macam tu lah. So owner motor ni cakap motor ni dah sadai lama. Tapi nak sadai pun korang kenalah ikat ketat-ketat. Kalau korang buka-buka, lepas tu korang nak sadai, korang just cantumkan balik. Tapi buka, ikatlah ketat balik. Okay, ni macam ni, ikat ketat ni. Benda ni boleh buat benda kat dalam ni berkarat, babe. Lepas tu okay, aku tak ada tanya lah owner, apa simptom dia sebelum disadaikan. Okay, mula-mula simptom dia minyak hitam kurang. Boleh dikatakan bawa motor ni minyak hitam selalu kurang. Letak minyak hitam, bawa sekejap kurang. Lepas tu dia tengok minyak hitam dia keluar dekat hose ni. Dia keluar dekat hose ni. Hose ni biasanya dia masuk dekat kotak angin. Okay, tapi kotak angin ni dia saja letak tak function pun, dia potong tak tahu kenapa. Lepas tu dia pun, aduh, dia tak nak lah minyak hitam tu selalu keluar kan. Lepas tu dia tutup, dia tutup hose ni dengan valve lori ke apa ni. Lepas tu dia tutup. Okay, bila hose ni ditutup, dah tak ada breathing hose, dah tak ada hose nafas. Okay, so dia tutup sini. Angin yang keluar masuk dekat sini akan tersekat lah. So bila tersekat, oil pressure, pressure minyak hitam dekat dalam ni akan tak stabil lah. Boleh dikatakan akan bertambah. So oil pressure semakin kuat, makin kuat, makin kuat. Bila pressure makin kuat, temperature pun akan naik. So minyak hitam akan panas. Enjin pun panas, semua benda. Last kali motor dia pun jam. Tengah-tengah bawa pun terus mati. Lepas tu dah tak boleh start sampai ke sudah. So even kalau minyak hitam korang keluar kat sini, tolong jangan tutup lubang ni. Okay, kalau korang nak buat tangki takungan minyak hitam ke, tu boleh lah. Tapi jangan tutup. Benda ni ada fungsi dia yang tersendiri. Korang-korang tutup, memang jam lah motor. Okay, so tapi takpelah, kita buka semua, kita tengok apa masalah dia. Okay, wah, enjin dia ni lain macam weh. Aku rasa geram aku tengok enjin macam ni. Alright, so kita jumpa masalah dia. Nah, rantai dia tak kena, babe. Aku pula. Nah.
tak bangangnya lah geram betul lah aku. So kena buka benda ni eh. Rantai dia tak kena. Rantai dia jatuh daripada gear dekat crankshaft ni. Ah, kita tengok. Dia jatuh. Okey. Ha, so dia tak kena dekat gear dia ni. Ha, so kita kenakanlah dekat gear ni. Okey. Ha, so nak kenakan tu oh ni memang ngam-ngam. Okey, kalau mendepin dia ni, key dia ni menghadap ke arah blok dengan head. Ini ia tandanya TDC, okey. Ha, dia menghadap ke sana. Nampak? Menghadap ke sana. Ha, so benda ni ha, dalam keadaan TDC juga bolehlah kita masukkan ni. Okay, tapi susah nak masukkan sebab dia ada pengadang ni. So kita kena buka dulu pengadang ni. Ha, lepas tu kita pasang dah, settle lah. Lepas tu motor mungkin boleh hidup kot. Tapi kalau tak boleh hidup, tak tahu tu. Tapi aku rasa aku nak buka head block ni. Takut ada yang berkarat. Okay. Ha, aku rasa nak buka, aku nak servis. Betul-betul lah motor ni. Macam tak terjaga. Okay. Alright guys, so sekarang aku dah buka head block dia ni. Block dia, block size ini macam bukan tulisan Taikom je. Tulis sendiri ke? Ni block dia, block size 65. Eh, kenapa dia macam ni? Kenapa dia tutup? Entahlah aku. 65 yang lubang dia bulat-bulat-bulat-bulat macam ni je. Lepas tu dipakai spacer. Spacer ni 2mm ni. Kenapa dia pakai spacer? Aku tak tahu. Head dia 1922 rasanya. Ha, 1922 ni rasanya. Seat Cooper. CMS kot. YP19 ha, ya. CMS. Head CMS. Blok tak tahu. Tapi blok 65 lah. 65 ni piston dia. Okey je, tak ada calar pun. Okey. Tengok dekat blok ni. Oh, calar. Calar. Tak apalah tu calar tu. Mungkin sebab minyak hitam kurang tu lah kot. Asal. Dia macam ringan sangat ni. Kelas tak bersambung ke? Biarlah. Nanti belakang kelas aku rasa aku buka kan nanti. So aku nak bersih-bersihkan ni. Ni bekas. Bekas tu. Sarang tu. Sarang apa entah. Macam-macam betul lah. Aku nak basuh sikit. Kan? Upah mahal lah basuh. Apa enjin kotor ni? Kan? Upah basuh enjin lah. Tambah sekali. Sian dekat aku. Geram pula aku tengok enjin ni. Ni, kat belakang ni lagi geram ha. Ha. Hai. Hai, so kita dah basuh-basuh sikit. Ha, kenapa bersih sikit tu? Yang ni tak kena. Ha, kenapa bersih sikit? Kan sedap sikit tak pasal enjin tu. Tapi belakang-belakang ni memang tak. Sempit weh, kena turun enjin ni kalau nak basuh semua. Ah, kan cantik tu. Ada hai. Tapi ada buruk-buruk sikit lah kan. Bermodalkan dengan chemical ni berus tuanlah. So ni blok dengan head ni pun aku nak bersihkan. Nak bersihkan ni aku nak lerai balik nampak. Berkarat lah. Spring berkarat. Dia bersihkan. Tu selaput karat je tu. Kalau karat rapuh, tali ni selamatkan lah. Okay, so jom. Nah guys, korang tengok lah dia punya porting. Masya Allah guys. Tersasar. Tersasar jauh. Biasalah ni. Baru nak up kan. So dia macam tak betul-betul bulat. Saya jadi macam ni. Haa, biasa ni. Kita baru menjinak-jinak dalam porting kan. Biasa lah, tersasar macam ni. Petak.
petak terus, babe. Kalau ya pun nak buat oval, buatlah oval betul-betul. Kalau tak boleh nak buat oval, buat bulat je. Okay? Apalah. Betul lah ni, HMS ni. AG2000 ni. HMS dia cutting memang cutting standard. Cuma even dia punya kawah ni pun kawah standard. Cuma dia besarkan sikit macam ni je. Untuk valve. Ni valve 22. Ni 19. So lepas tu dia punya, dia punya blok ni, eh mana blok dia, dia punya blok ni calar. So piston okey, piston dia okey, aku rasa lah. Tapi blok dia ni, dia buat, dia dah jadi longgar, dia tak fit. Piston dah jadi tak fit. So aku rasa video sampai sini je, sebab blok kena tukar. Aku akan pakai yang ceramik lah. Prefer yang pakai ceramik lah. Sebab kelas ni kita tak buka lagi, tapi tak apa, InsyaAllah akan ada sampungan kalau ada. Kalau rajin lah buat video. So video sampai sini je. Maafkan aku sebab tak boleh nak siapkan motor ni hari ni. Kita kena sadarkan. So video pun sampai sini je. So video sampai sini je. Korang jangan lupa like, share, comment dan subscribe. Thank you for watching. Bye.